Ditreskrimum Polda Jambi berhasil mengamankan 3 orang pelaku penjual togel di daerah Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Penggerebekan 3 bandar togel ini berawal dari laporan masyarakat setempat yang menduga adanya tindak pidana perjudian. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah buku tafsir mimpi, 3 unit handphone, 90 lembar kupon berisi nomor togel, serta sejumlah uang tunai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.